Dan apabila dia dapat keluarkan diri dia daripada kemiskinan melalui pendidikan, dia dapat bantu keluarga dia. Dan dia akan menghasilkan pula keluarga baru nanti. Dan dia akan menghasilkan keluarga baru yang lebih baik daripada keluarga yang dia waktu dia membesar. Kita kata walaupun dia berumur, saya teringat masa zaman muda saya macam tu lah. Kalau boleh kita nak takluk dunia. Jadi item tu ada dalam jiwa dia tu. Remaja ni dia macam-macam pattern, banyak-banyak perangai. Jadi daripada Kak Fah, daripada Kak Sharifah ni lah, saya tahu pelajar jenis atau remaja yang jenis macam ni, macam mana kita nak handle lah. Dia mempunyai satu daya empathetic yang tinggi. Dia melihat seseorang atau individu tu dalam perspektif yang kadang-kadang kita tak nampak perspektif yang dia lihat orang tu kan. Istilah kegagalan daripada kesilapan merupakan proses untuk seseorang itu memperbetulkan kekhilafan yang pernah dilakukan. Bagaimanapun, tanggapan negatif serta stigma masyarakat terhadap kegagalan segelintir remaja pelajar seolah-olah menjadi hukuman tanpa penghakiman terhadap golongan ini. Kesedaran inilah yang mendorong Puan Sharifah Sharina Said Aswad, seorang aktivis masyarakat yang percaya setiap orang harus diberikan peluang kedua untuk memperbaiki diri. Kalau kita tak selesaikan, masalah ini akan menjadi lebih besar. Budak ini akan membesar menjadi masyarakat yang tak berpendidikan dan tak ada pendapatan. Kita mensasarkan kepada beberapa kumpulan pelajar. Yang pertama ialah kumpulan daripada komuniti, iaitu anak-anak yang tinggal di rumah flat, PPR, kampung yang tidak menjurus kepada persekolahan akademik tetapi mahu mencuba kekemahiran. Itu satu kumpulan. Kumpulan kedua kita ada daripada sekolah Henry Geni, iaitu mereka yang sudah tamat program di sekolah Henry Geni, keluar daripada Henry Geni tetapi tidak tahu ke mana nak pergi. Jadi yang itu pun kita terima. Peluang kedua ni saya lihat Kak Sharifah dia lebih mengutamakan kepada pendidikan dan daripada masa sama dia utamakan kepada sasiah ataupun akhlak pelajar tu. Orang cakap macam dia ada masalah disiplin lah, macam buat perangai yang tak berapa bagus, selalunya Kak Sharifah akan tackle yang tu dulu. Kumpulan ketiga ialah yang kita baru mula dalam tahun ini, iaitu banduan muda. Banduan pada usia bawah 25 tahun yang sudah habis hukuman. Mereka mahu pergi ke arah kemahiran tapi tidak tahu caranya. Yang ini pun kita akan masukkan dalam kumpulan peluang kedua. So daripada situ, mungkin Kak Sharifah akan bawa dia pergi kaunselor. Ada yang Kak Sharifah bawa pergi mana-mana institut untuk perbaiki dia. Kemudian Kak Sharifah akan dorong dia untuk ambil pelajaran sama ada kemahiran atau sambung belajar. Apa yang dilakukan oleh Puan Sharifah Sharina sebenarnya dicetuskan oleh kegusaran beliau melihat kalangan generasi remaja menemui jalan buntu apabila gagal dalam pendidikan akademik. Sebenarnya apabila kita jumpa ramai anak-anak yang keciciran pelajaran pada usia yang sudah lewat, ya, cekatan 6, cekatan 1, cekatan 2, masih tidak boleh baca, masih tidak boleh menulis, sedangkan mereka tinggal di dalam bandar. Jadi di situlah bermula kita rasa tak boleh jadi ni, tak boleh biar. Jadi apa kita buat? Kita mulakan program kelas rakyat itu dengan bantuan rakan kerjasama kita, Aisina. Pada awalnya rakan kerjasama kita ni yang lebih pakar. Diorang dah memang ada program khas untuk anak-anak di Gombak. Jadi kita ambil pengalaman dia, kita ambil modul dia, kita kembangkan ke negeri lain. So untuk Puan Sherry, dia bekalkan anak-anak. Jadi saya di sini pemantauan dalam konteks kita kata disiplin. Antaranya kita banyak kepada pendidikan sasi agama lah di sini. Adanya solat, adanya pengajian agama. At the same time kita bagi juga kemahiran dan kita pantau keluar masuk anak-anak dekat sini. Bagi Sharifah Sharina, kegagalan di bidang akademik bukan pengakhiran kepada remaja pelajar. Justru, beliau berusaha membuka peluang kepada mereka untuk mencuba sesuatu di bidang kemahiran. Pertama, kita lihat minat apa anak itu. Daripada minat apa, yang pertama kita akan bawa mereka pergi melawat beberapa buah kolej untuk menunjukkan bahawa dalam dunia ni ada banyak benda boleh belajar. Dan kebanyakan anak-anak ni bila kita tanya, dia hanya tahu benda depan mata. So itu je dia nampak. Jadi bila kita buat, kita bawa dia melawat beberapa kolej, tunjuk. Oh, kita ada kursus ni, kita ada kursus ni. Ada banyak kursus kat Malaysia ni.
buka mata mereka dan kemudian kita bincang antara semua yang kita dah lawat, yang mana nak belajar, nak kursus apa, nak pilih. Kita di sini kalau pasaran, saya kata pasaran kerja kami, saya fokus kepada pasaran kerja ada dua program. Daripada 8 tu, dua program tu memang pasaran kerja agak memberangsangkan. Sebab kami kadang-kadang tak cukup tangan untuk memenuhi keperluan industri, iaitu program elektrikal dengan boiler. Justru beliau bekerjasama dengan beberapa pusat pendidikan dan kemahiran untuk bersama-sama menggalas tanggungjawab ini. Sebagai seorang aktivis dan sukarelawan, Puan Sharifah Sharina tidak menafikan pembangunan moral pelajar sangat diperlukan sebagai asas bagi meneruskan usaha murni ini. Salah satunya ialah pendedahan awal. Jadi kalau di kelas rakyat tu, daripada mereka sekolah rendah lagi, kita dah bercerita mengenai apakah peluang yang ada di dunia ini dan apakah peluang yang mereka boleh capai pada tahap pendidikan yang mereka ada atau tahap pemikiran dia, tahap pencapaian akademik dia. Daripada situ, bila Kak Sharifah dah tengok apa masalahnya, Kak Sharifah akan pergi carilah macam mana. Okey, kalau masalahnya berkaitan dengan mungkin kehidupan yang terlalu longgar, mak ayah tak ambil ni. So, Kak Sharifah akan mula jadikan, orang kata apa, buatkan peraturan untuk pelajar ni supaya dia tak terlalu bebas. Jadi dari awal kita dah banyak berbincang, malah kita dah buat lawatan pada usia awal lagi. Jadi daripada situ mereka dah perlahan-perlahan didedahkan. Kita panggil kawan-kawan kita daripada pelbagai industri datang ke kelas rakyat untuk bagi talk. Kak Sharifah dia suka relax, dia relax. So selalunya pelajar dia akan relax-relax, santai dengan dia. So, sekarang tak sengaja dia akan terbuka rahsia, terluah apa yang dia nak, apa yang dia nak dikata. Beliau mengakui kerisauan yang sering membelenggu ibu bapa adalah permasalahan kewangan. Apabila dalam kemahiran ni dia ada pilihan. Jika pelajar anak itu asnah di bawah zakat negeri, kita boleh tengok ada tak zakat negeri menyediakan bantuan untuk belajar kemahiran. Jika ada, kita tolong dia memohon. Jika tak ada, kerajaan ada sediakan tabung pinjaman untuk kemahiran, PTPK. Kita akan bagi tahu kat mak ayah ada tabung, boleh pinjam. Jadi tinggal nak tidak belajar je sekarang ni. Tapi nak memulakan tu, kadang-kadang kita memulakan keuangan yang mana menjadi satu kekangan kepada keluarga, terutamanya keluarga-keluarga yang ada masalah. Permulaan kos kita akan bantu melalui dana. Maksudnya kita ada buka tabung persatuan yang mana orang ramai menyumbang di bawah program peluang kedua. Dana daripada tabung peluang kedua itulah yang akan gunakan untuk perbelanjaan dia. Tapi kita mengambil peluang itu untuk menyelesaikan masalah permulaan di awal-awal sebelum pelajar-pelajar ini mampu meneruskan hidup baru tu. Sebab nak menunggu dia biasa tu mungkin ambil masa. Untuk menggerakkan misinya, Puan Sharifah Sharina tidak bertindak secara melulu tanpa mengenal pasti isu pokok yang dihadapi remaja ini. Kebanyakan ibu bapa, dia tak tahu ada jalan-jalan lain. Jadi apa kita buat, kita pergi kepada mereka, kita beritahu mak ayah bahawa jangan risau, anak ada pilihan lain. Kalaupun tidak ke akademik, kita kerajaan dah sediakan kemahiran. Cumanya kebanyakan ibu bapa tak dapat pun pergi ke arah itu kerana masalah kewangan. Bagi memastikan perjuangan ini berterusan, Puan Sharifah Sharina telah merangka pelbagai strategi yang proaktif untuk para remaja menerima manfaat dalam jangka masa panjang. Dalam masa yang sama, segi pendidikan, kita luaskan lagi program-program yang sedia ada mengikut era zaman ini. Yang sekarang ni kalau kita tengok banyak pada digital, drone dan sebagainya, kita ke arah situ. Kita kena ikut dunia punya perubahan. Kita tak boleh stick dengan yang lama saja. Jadi kita senang kena collaborate dengan ni. Sebab tu kalau kita tengok, saya ni banyak berurusan dengan pihak MITI sendiri. Pedalangan untuk lihat apa-apa program yang sesuai untuk dikembangkan di Azmida Technical College. Jadi, okey, kita tanya lagi sekali, apa lagi masalah yang lain? Tak cukup duit nak beli bayaran ke? Tak cukup duit nak beli pakaian untuk masuk ke asrama? Apa sahaja perkara asas yang menghalang dia tiba di kolej pada hari pertama, yang itu kita selesaikan. Maknanya tak ada alasan, yang tinggal hanyalah pergi belajar sahaja. Sesungguhnya tanpa kesedaran masyarakat, para remaja ini mungkin tidak mampu membangunkan diri mereka.
maka sikap prejudis terhadap golongan remaja yang khilaf dan gagal dalam pendidikan ini harus dirubah. Sebabnya kita tidak boleh menghukum orang itu kerana kesalahan yang dia lakukan. Kita kena ambil pengajaran. Bukan kita menghukum terus hanya kerana kesalahan yang dilakukan pada umur 12-an tahun. Keseluruhan hidup dia tidak boleh diatur. Puan Syarifah Syarina sangat berharap agar semua lapisan masyarakat akan lebih peka dan prihatin terhadap konflik golongan remaja yang gagal dalam pendidikan serta khilaf dalam kehidupan remaja mereka. Oleh itu, setiap daripada mereka wajar diberikan peluang kedua untuk membina generasi remaja yang lebih berkemahiran serta produktif pada masa depan.